apa? Memperbanyak bacaan zikir, istighfar, sholawat dan tahlil insya Allah pada perjalanan itu penyenangan ya. Baik itu ya, pagi siang malam berdiri duduk maupun baring dan ingat pada Allah hati ini jadi tentrem jadi ayam yang diutang wis lali ngoten nggih. Paham nggih? Ora kene aku jare kemar apa? Atine pun tenang. Paham nggih? Jadi iki. Ya biar tetap semangat langsung kita ulangi ya. Dari istighfar selamat sama tahlil itu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Selamat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Manfaatnya itu nggih, manfaat pun nggih. Yang pertama istighfar. Nggih. Kita harus akui bahwa setiap saat kita selalu apa? Melakukan perbuatan dosa, betul? Dosa itu kepada sesama manusia ya, apakah itu pada suami, pada anak, pada tetangga, pada saudara dan sebagainya, nanti siapa membuat dosa, maka apa? Sebaik-baiknya berdosa adalah apa? Mohon maaf. Baik, kalau kita ya mengabaikan perintah Allah, kita apa? Banyak membaca istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua,